teman-teman. Kali ini saya mau masak sambal goreng tempe pakai teri dengan bumbu yang seadanya. Di sini ada bahannya, ada teri yang sudah digoreng ya. Kemudian ada tempe, ini juga sudah digoreng. Tadi saya pakai satu papan ya. Di sini bumbu-bumbunya ada cabai rawit secukupnya, bawang merah, bawang putih, tomat, penyedap, garam, gula, ini secukupnya semua ya. Kalau teman-teman suka pedas ya bisa ditambah cabenya. Kemudian ada kecap ABC. Lalu ada minyak goreng, ini buat menumis ya, karena tempe sama terinya sudah kita goreng. Ikuti saja langkah pembuatannya. Kemudian bumbunya kita blender ya. Ini ada tomat, bawang merahnya kita kasih masuk, bawang putih, kemudian cabai, terus ini tomatnya kita potong-potong ya. Ini tomatnya kita potong-potong kecil-kecil, baru kita kasih masuk tempat blender. Ini kita blender kering ya. Ini bumbu yang sudah kita haluskan ya. Ini bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita kasih masuk di wajan. Ini kita tumis sampai harum dan kita masukkan semua bahannya. Ikuti saja ya langkah-langkah pembuatannya. Kita masak sampai harum ya, sampai dia benar-benar matang bumbunya, baru kita masukkan kecap manis. Ini sudah harum, kemudian kita masukkan tempe sama terinya yang sudah digoreng ya.
ini udah masak ya, kompornya kita kasih mati, lalu siap dihidangkan. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya.